ini sudah ada dihitung oleh peneliti kita. Satu bungkus rokok ya, itu kan diidentikan harganya 12.000. Ya. 10 aja Bu, enak 10 aja. Ternyata setahun itu bisa Ibu Bapak anu tabung menjadi 4.260.000. Jadi tiap hari juga ikut mobil tapi tidak rokok. Cuman kalau saya asal Pak Marum, kalau sudah duduk, ini kalau satu meja itu merokok semua, kita kalau tidak rokok. Jadi rokok pasir, nah, ya, ini yang sulit di sini Bu. Kencing mana? Apalagi jantung. Siapa hipertensi salah satunya itu masih banyak sebetulnya penyakit. Cuma kita batasi 4 itu aja dulu ya. Sekarang ini kencing mani tidak dikontrol, masih merasa gitu ya. Misalnya apa mas? Ya minum air yang terlalu manis, makan apapun. Tidak manis-manis. Ya mengkonsumsi makanan yang tidak manis-manis. Ada lagi gimana mengendalikannya nih? Ayo Pak Amber. Olahraga. Apalagi bagaimana mengendalikan diabetes? Dikurangi. Apa Bu? Dikurangi karbohidratnya. Dikurangi karbohidratnya. Apalagi? Diet Bu. Diet. Ya. Apalagi? Tadi apa dengan mengendalikan faktor resiko? Apa tadi faktor resikonya? Gagalnya fungsi jantung karena penyempitan pembuluh darah bisa. Mungkin begitu. Terima kasih. Jadi kalau menurut Mas Sayudin itu gagalnya apa? Fungsi jantung. Fungsi jantung karena penyempitan atau tersumbatnya ya. Nah, betul. Semuanya betul tadi jawabannya. Ya. Jadi penyakit ini tadi dengan penyempitan penyumbatan pembuluh darah jantung. Lanjut. Nah, ya kenapa kok tersumbat? Itu tadi. Kalau yang makan lemak, sebabnya penumpukan lemak. Ini sudah capek. Kalau ada gejala itu makanya segera. Ini termasuk yang beruntung karena masih dikasih gejala. Ya, ini gejala apa jantung seperti itu? Nah, ya, lelah tanpa alasan dari sebelah kiri, kocok-kocok. Biasanya dada kiri jalan ke lengan. Ya itu masih alhamdulillah kalau masih dikasih tanda-tanda. Karena yang sakit jantung kadang-kadang pernah dengar yang habis tidur dibangunin, nggak bangun-bangun. Nah, itu ada gejalanya enggak? Enggak ada, ya. Karena sakit jantung itu tidak selalu ada gejala. Nah, Pak Imam. Ya.